Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai anak dan suami. Ya sudah pasti. Disebut ibu karena ada anak, ya. Dalam rumah tangga pasti ada suami. Demikian sebaliknya. Baik, suami saya bekerja dengan cara tidak halal dan jauh dari agama. Tadi saya terangkan tadi malam, itu sudah otomatis. Halal itu lawannya haram. Halal itu saleh, haram itu salah. Orang kalau banyak mengerjakan yang halal, banyak solehnya, salahnya akan turun. Maka yang soleh ini, jika kemudian diolah dan masuk ke dalam tubuh kita, suami bawa harta yang halal, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, jadi makanan, dibelikan pakaian, dipakai di tubuh, jadi energi, muncul keberkahan di situ. Karena itu, halal itu lekat dengan keberkahan. Di antara nama lain berkah itu tayyib, jamaknya tayyibat. Karena itu ketika seorang suami diminta mencari nafkah, diminta mencari dengan cara yang halal. Kalimat halal pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan kata tayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibat. Hei semua manusia, tanpa kecuali. Disebutkan manusia dengan kata nas, mencakup konteks komunalnya, kehidupan sosialnya. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dimulai dengan kata ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hanya tanbih. Ayyunya berfungsi taukid di situ. Taukid itu penguat, tanbih itu pengingat. Disahkan kalau kita terjemahkan dengan ilmunya, Allah ingin mengatakan, ya ayyuhan nas, hei semua manusia, pakai ya lagi, linida'il qarib, mutawassit wal ba'id, untuk menyeru yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Hei semua manusia tanpa kecuali, dekat, menengah, ataupun jauh. Aku tegaskan, aku ingatkan, kata Allah, silahkan kau menyebar di bumi untuk mencari makan, cari kebutuhan, silahkan kerja. Saya sering katakan yang menggunakan rumus di balaghah, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia diserap menjadi rumus sinekdok pas pro toto. Hukum sebaliknya disebut sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Silahkan cari makan. Anda kan kalau ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal kan yang dihasilkan tidak sesuap. Sepiring, sebakul, ya? Tambah yang lain. Ya, silahkan Anda bekerja untuk bisa makan. Silahkan kerja untuk bisa berpakaian. Cuman kata Allah, menyebarlah di tempat yang bisa engkau jangkau. Pakai min litab'id, mimma fil ardi. Dari min dan ma disatukan menjadi mimma. Minnya tab'id. Tidak harus keliling bumi semua. Capek Anda. Ya, sebagian tempat yang bisa dijangkau di bumi, silahkan Anda jangkau itu. Ya, kalau enggak dapat di Kota Baru Parahyangan, pergi ke Bandung sana. Enggak dapat di Bandung, nyebar lagi mungkin di kabupaten. Enggak dapat mungkin di Sukabumi, hubud dunia. Ya. Enggak dapat di Sukabumi mungkin di Cianjur. Enggak dapat di situ mungkin ada di Sumatera, mungkin ada di Kalimantan, mungkin di Papua, mungkin nyebrang ke Malaysia. Silahkan. Yang penting bisa kita jangkau. Cuma kata Allah halalan, nah yang menarik thayyiban. Cari dengan cara yang halal, kemudian belanjakan itu pada yang thayyib. Ya. Di antara makna thayyib itu sesuatu yang lekat dengan keberkahan. Bagi orang beriman, halal itu enggak ditanya lagi, tapi thayyibnya yang penting. Sehingga thayyib menjadi jamak bagi orang beriman. Karena orang beriman itu sudah pasti mencari yang halal dan akan mengumpulkan banyak yang berkah. Ketika pindah kepada ayat orang beriman mencari nafkah itu, bekerja untuk mendapatkan harta, maka halalnya dibuang karena iman otomatis mencari yang halal, thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Pindah ke ayat 172 di surah yang sama Al-Baqarah. Naik ke kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, redaksinya sama nih. Kulu, sama persis. Bedanya min thayyibati ma razaqnakum. Hei semua orang-orang yang telah beriman, kata Allah, silakan bekerja juga. Jadi beriman pun tidak menghilangkan dan menepikan ikhtiar kita untuk bekerja. Ini bukan karena sudah beriman enggak usah kerja. Ya Allah, saya kan sudah beriman, cukup tahajud mas datang. Cukup puasa misalnya, gaji langsung diberikan. Enggak ada.
Ya, enggak ada Allah mengutus malaikat tuh ngasih ngaji. Tiba-tiba Allahu Akbar selesai tahajud dikirim malaikat maut. Buat apa ngasih gaji? Enggak ada. Tugas cuma nyambut nyawa, kan? Baik, Anda kerja, kerja berikhtiar. Dari situ mim thayyibat. Perhatikan, halalnya tidak disebutkan, thayyib yang dijamakkan. Ini menunjukkan orang beriman itu lebih melihat pada kualitas bukan kuantitas. Ini bagi orang beriman itu enggak akan berpikir, enggak harus mau mengumpulkan harta, banyak pengen, bukan keinginan tapi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan, itu yang didapatkan, berkah yang dicari. Kalau sudah berkah, maka hidup itu jadi nikmat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Semakin tinggi iman, maka akan semakin meningkat takwa. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan takwa. Imma takwanya di depan atau di akhir. Contoh yang takwanya di depan. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Teruskan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa disandingkan dengan iman. Kadang-kadang iman duluan kemudian takwa. Apa contohnya? Misal Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu kemudian iman, setelahnya takwa. Iman setelahnya takwa. Sekarang perhatikan, ketika imannya naik, takwanya meningkat, maka Allah merubah bentuk thayyibat menjadi barakah. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barakah. Langsung nilai kebaikannya. Kata Allah, kalau hamba-Ku mampu meningkatkan iman dan naik levelnya kepada takwa, takwanya makin meningkat, maka Aku buka pintu keberkahan langsung. Ini enggak capek lagi. Enggak pergi lelah, capek, peras keringat, tidak. Dibuka pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan kepadanya. Kalau berkah sudah dibuka, sudah semua baik muncul. Baik semua muncul di rumah tangga baik sehingga cenderung tidak banyak masalah. Nafsu tertekan, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan, bukan keinginan yang ingin diraih. Kalau sudah seperti itu, hidup nikmat. Karena enggak ada tuntutan berlebihan untuk bisa mencukupkan kehidupan dunia dengan cara yang tidak wajar. Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2-3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan enggak punya masalah, tapi masalah itu saat akan dihadapi diringankan oleh Allah. Rumah tangga itu persoalan ada. Tapi bagi orang-orang yang takwanya tinggi, kadang-kadang masalah berat pun selesai dengan senyuman. Karena sebelum dialami, Allah ringankan itu. Ya, ada orang sudah gelarnya tinggi, harta banyak, kedudukan juga luar biasa, tapi enggak pernah tuntas persoalannya. Itu poinnya. Rizki enggak susah, karena وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan karena tuntutannya enggak banyak, karena kebutuhan, bukan keinginan, akhirnya apa yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Haus itu butuh minum. Minum itu yang penting halal dan berkah. Jadi enggak banyak keinginan. Ada air bening, alhamdulillah. Ada teh manis, alhamdulillah. Teh pahit, enggak masalah. Tapi kalau keinginan banyak, untuk menghilangkan haus saja, butuh misalnya buah naga di jus. Subuh-subuh nyarinya susah. Jalan ke Sukajadi. Kan? Belum buka, ditungguin. Sampai siang belum buka juga. Pesore belum buka juga. Ternyata orangnya senang pergi ke Jakarta. Ya. Capek tuntutannya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti takwa lekat dengan banyak kebaikan. Pengen bahagia, takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi turunannya banyak. Sebaliknya, orang yang menjauh dari yang halal, maka otomatis yang haramnya itu akan naik. Kalau yang haram naik, salahnya yang muncul. Tadi, halal naik, soleh muncul, salah tenggelam. Sebaliknya, haram yang naik, halal tenggelam, salahnya banyak muncul. Karena tadi, iman bersanding dengan takwa, amalan takwa itu amal soleh. Kadang bentuknya ibadah ritual. Karena itu, sholat bagian takwa. Ya, puasa bagian takwa. Tadi, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sholat, amalan takwa. Puasa, amalan takwa.
Karena itu puasa lekat dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Umrah haji bagian dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu amalannya. Makanya orang kalau hartanya bagus, makannya benar, kebutuhannya pada yang baik-baik, itu sholatnya enak. Nggak disuruh pun cepat itu. Tahajud bisa bangun, duha bisa dikerjakan, ngaji bisa enak, infak bahkan pun bisa masih keluar. Indah, puasa jalan. Sebaliknya, harta haram itu berpengaruh nanti pada peningkatan kesalahan dan kemalasan dalam beribadah. Sholat sudah mulai nggak nyaman. Ya, jauh. Puasa apalagi, jangankan yang sunnah, Ramadan pun kadang-kadang sudah jadi persoalan. Kapan Ramadan tiba? Gak terasa ya mas, sebulan lagi. Kok cepat amat ya? Tuh. Ya, kebalik tuh. Orang takwa, nunggu sholat itu, baru sholat subuh, udah nunggu zuhur. Kapan kita mah, zuhurnya jam berapa itu? Takwa. Tapi kalau takwanya meredup, salahnya muncul, keberatan yang ada. Ya, ini baru maghrib, udah isya lagi. Baru sahur hanya buka. Hari ini buka jam berapa? Ya? Nah, jadi hal-hal semacam ini Bapak Ibu sekalian itu sudah wajar. Karena itu jauhi perbuatan maksiat, jauhi yang haram-haram, dekatkan diri kita pada yang halal.